Isu doping atau penggunaan bahan terlarang antara yang diberi perhatian ketika Sukma edisi ke-19. Esko Sukan Negeri Perak Howard Lee Chuan Hao menjelaskan di setiap venue satu saringan rambang akan dibuat bagi menjamin integriti sukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke Negeri Pulau Pinang dalam penganjuran Sukma 2019 di Komta. Perak membutuhkan RM165 juta untuk menganjurkan Sukma yang akan diadakan dari 6 hingga 22 September depan. Sebanyak 2,952 pingat menjadi rebutan para atlet menerusi 29 acara sukan.